Allah akan beri petunjuk jalan Islam, jalan iman kepada siapa yang dia kehendak. Siapa-siapa tak boleh ganggu ha ni. Walaupun cerdik, bijak, pandai tak ke mana pun, hidayah adalah hak Allah. Walaupun Nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah kepada orang, tapi hanya nyasapa Nabi, hanya siapa ajari Allah, maka hak tu lepas pada tu serah kepada Allah. Allah nak buka pintu hati siapa, tak sibuka duduk dalam gelap siapa kau mati dia, walaupun dia pahal, dia reti secara mana sekalipun. Nabi SAW ni kecuk hati apabila orang yang dia seru Islam tapi pergi mati dalam kafe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ayat 57 suratul Qasas. Allah Ta'ala firman ayat ni selepas daripada ayat yang Allah firman ha hidayah yang Nabi tak kuasa nak beri hidayah kepada orang yang dia kasih. Sedia maklum, hidayah ni adalah hak Allah Ta'ala. Allah akan beri petunjuk jalan Islam, jalan iman kepada siapa yang dia kehendak. Siapa-siapa tak boleh ganggu ha ni. Walaupun cerdik, bijak, pandai tak ke mana pun, hidayah adalah hak Allah. Walaupun Nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah kepada orang, tapi hanya nyasapa Nabi, hanya siapa ajari Allah, maka hak tu lepas pada tu serah kepada Allah. Allah nak buka pintu hati siapa, tak sibuka duduk dalam gelap siapa kau mati dia, walaupun dia pahal, dia reti secara mana sekalipun. Nabi SAW ni kecuk hati apabila orang yang dia seru Islam tapi pergi mati dalam kafe. Siapakah Allah Ta'ala waktu turun ayat di akhir-akhir surah Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Manusia tu kebanyakannya tidak beriman, walaupun mung hey Muhammad duk cita-cita nak wi mereka itu beriman. Kita orang Islam juga no, kalau sekiranya orang-orang kafir pakat masuk Islam belakang, kalau lah orang Islam kita pakat-pakat mengaji, pakat pahal belakang, reti belakang, tu jiwa orang bersih, jiwa orang nak kepada agama Allah. Ya nampak lagu tu nak jadi semua pakat-pakat pahal belakalah Islam, masuklah Islam, tapi benda-benda pasal ini bukan mudah. Kalau mudah ceraklah kita royak Islam kepada orang sepatah, orang tu masih Islam lalu. Tapi bukan biasa benda-benda biasanya. Sama ada orang kafir ataupun orang Islam hak asal dah. Daripada tok nenek dia Islam. Cuba kita gambar. Gambar diri kita sendiri dah. Anak orang ni. Gambar je mata pak gambar.
adik-beradik, mak pak, sepupu poye kita, anak kita, cucu kita, dia tu dia ni, orang hok dok jadi kaum kerabat kita hok dekat-dekat. Cuba kita gambar. Tanya katanya pehe Islam semua dak? Kadang-kadang adik-beradik kita sendiri tak pehe Islam. Bukan tak pehe saja dak? Kadang-kadang menetel pula. Walaupun dia mengaku katanya dia Islam. Tapi perbuatan dia, kelakuan dia menunjuk katanya dia tak ada kena mana. Apatah lagi orang-orang kafir. Orang kafir yang tak reti sikit habuk ha Islam. Lepas tu kita orang Islam ni lah kena guna cara yang paling lemah lembut, paling molek sekali untuk nak pauk dia masuk Islam dan wirti. Lepas pada dia masuk Islam, kena toniang pula dalam nak patna hidup dia. Bukan masuk Islam hanya mengucap lepas tu duduk pasang itu law. Sungguh katanya orang tu biasa mengucap la ilaha illallah, tapi bukan Islam tu sekadar kamu masuk Islam, aku mengajar kamu masuk Islam lepas tu lepas pada tu ploy. Bukan. Kita orang Islam lagi kena duduk patna hari-hari nak jadi Islam molek pada diri kita. Apatah lagi orang-orang yang baru masuk Islam lepas tu mengaku katanya dia Islam. Ya, kita berasa pumcai, berasa bangga, suka orang kafir masuk Islam. Tapi kena patna yang toneng, maknanya kena ajar, asuh, didik, beri ajaran agama. Lepas tu kena buai benar-benar pahami yang tak betul duk ada dalam hati dia, akal fikir dia, cara hidup dia. Kena buat apa habis? Syirik-syirik hak biasa dia duk buat dalam agama asal dia, bila dia masuk Islam, kena buat apa habis? Kita orang Islam lagi, terang kita buat soalan, buat tanya, katanya orang Islam kita tak ada syirik ke? Belana duk buat amalan tu, amalan ni, wasabah. Kadang-kadang duk ada lagi, duk sakuk ke tekok. Tali-tali azimat dak sakut kok lengih kok perut dak percaya lagi kepada dewa tu, go tu ni penuh belana lagi, amalan tak kena belana lagi. Walaupun dia mengaku katanya dia orang Islam dan mak pak tok nenek orang-orang Islam, semua ni kerabuankan nak jadi manusia molek kena melalui didikan tarbiyah ilmu agama. Duk di dalam kalengi orang-orang Islam, kena amal sokmo-sokmo, jangan berhenti amal. Kena ngaji sokmo, jangan berhenti. Bukan ngaji setahun sekali, bukan. Kena ngaji sokmo. Lepas tu kena dengar sokmo. Lepas tu dengar ngaji, jadi hak kena selalu dah. Daripada hak Nabi SAW dan hak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barulah kena. Mengikut para ulama'. Ulama-ulama tu sebagai lampu suluh. Nak jadi orang ni pakat reti agama. Maka kewajipan bagi setiap orang kena pakat mengaji. Orang yang ada ilmu kena mengajar. Kena royak. Walaupun benda tu berat, pahit sekalipun, kena royak. Tapi kita kena royak dengan teknik, hikmah. Dengan cara yang tidak keretup dengan kuam rusuk orang. Hak ni duduk di panda-panda orang yang ngajar tu lah. Sungguh katanya benda yang kita nak royak kepada orang, benda pahit, benda yang berat kita nak royak. Tapi dia kita panda cara royak, panda cara masuk dengan orang, insyaAllah benda hak berat, hak nampak katanya kasar, tapi kita pelemuk benda tu akan jadi molek. Inilah berhajat kepada orang cerdik, orang panda dalam hak nak sapa ajaran Allah. Tapi kita jangan lupa, kita balik orang terima, balik orang ngaji, balik orang, kita ni ngaji, belajar, wujadilah azal sokmo nak ngaji, nak belajar, lepas tu nak amal sokmo mengikut ajaran Allah, ajaran Nabi. Sebab kita nak hidayah yang betul daripada Allah. Dunia sampai ke kita nak duduk di dalam syurga sikit lagi pun, hidayah email tu saat ni kena duduk sekali dengan kita.
Sampai kalau kita mati duduk dalam kubur pun email tu duduk sekali dengan kita. Amalan hak kita biasa duduk buat pun duduk sekali dengan kita. Bakit sikit lagi pun dia duduk sekali dengan kita. Itulah yang dinamakan hidayah, petunjuk. Lepas tu nak hurai katanya email ke Islam ke apa, ya semua tu duduk dalam tu belakang. Duduk dalam keng tular belakang. Asalkah kita jadi orang baik, orang berjuru. Kalau tengok kepada sejarah Nabi, tak ada berhenti-berhenti Nabi ni. Siang malam mengajar, royak. Sore pun royak, atas hutan pun royak. Ramai-ramai pun royak, tino pun royak, jatah pun royak. Royak semua. Lepas tu buat contoh pula. Buat contoh, nak jadi sahabat dia pakat tengok ni. Cara buat lagu ni. So. Saya misal mudah-mudah ni. Nabi sebut ni, saya nak sebut dua contoh. Nabi sebut banyak apa ni? Ha semaya. Royak. Akhir sekali Nabi katanya wasallu kama raaitumuni usalli. Mung semayalah seperti mana mung tengok aku semaya. Tu ha semaya. Ha haji pula. Nabi katanya khudhu anni manasikakum. Mung ambillah contoh daripada aku dalam ha amal ibadat haji kamu. Nabi pun buat serta dengan royak kepada sahabat ni buat lagu ni. Lagu ni so. Nabi buat serta dengan dia royak. Kalau kira pasal hadis ke, hadis yang sangat kuat. Hadis hak duduk khilaf, duduk jadi apa? Duduk jadi sahih, hasan, daif. Hadis kecek. Hadis hak Nabi sebut tapi tidak jadi apa ni? Tak terbuat pada masa yang sama. Nabi royak saja tapi Nabi tak ada patibat naik welanan. Sebab itulah sengoh-sengoh. Ulama katanya hadis ni hadis daif. Hadis ni hadis apa? Hasan. Tapi apabila Nabi buat, Nabi kecek. Jadi sahih lalu dah. Sebab contoh daripada Nabi tu tak ada khilaf di kalangan para sahabat tengok. Yo. Sebab tu sengoh-sengoh sahabat dia katanya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok sendiri hak Nabi buat. Ada setengah hadis sami'tu Rasulullah. Aku dengar ni Nabi royak. Ni nak ayat katanya jinjan. Katanya dia dengar, dia tengok, dia nampak. Alhamdulillah. Kita pun lagu tu ambil daripada ayat 50 ni hak saya baca kemarin, ha hidayah. Ketika Abu Talib nak mati, Nabi pergi royak. Akhir sekali Abu Talib mati di dalam agama tok nenek. Kalau kita tanya, Abu Talib duduk sekali dengan Nabi lama tak? Lama. Pera Nabi dia umur 8 tahun. Nabi nak bininya Siti Khadijah. Abu Talib duduk kecek duduk kira bobe. Sampai kalau Nabi boleh bining umur 25 Nabi waktu tu. Nabi dilantik jadi rasul umur 40. Abu Talib dia tua dah. Cuba kita gambar. Abu Talib dia berumur tapi dia reti, dia tahu katanya Nabi dia buat gapo. Klan wai gotu goni gotu goni tapi dia tak masuk Islam. Dia hanya pokpong dulet saja oleh Nabi. Siapa kan Nabi umur 50. Tengok. Pak Abu Talib umur berapa? Cuba kita gambar. Umur Nabi 8 tahun dia periode. Ni, Nabi umur 8 tahun, Abu Talib dia orang tua dah. Dia pera Nabi, pera. Siapa kau Nabi umur 50? Pak Abu Talib umur berapa? Kalau kita tanya, wak tanya saja. Pak, dia tak erti ke Islam? Ui, tak erti apa? Nabi duduk royak korek, siam malah. Dia duduk dalam hitkan belakang. Orang Islam kena duduk seksa di Mekah. Gotu. Dia erti sebut la ilaha illallah. Tapi dia tak sebut. Dia tak sebut. Sampai akhir hidup dia, Nabi pun royak. Hei pak sedara aku, benar ni saya royak dah kemarin ni. Royak sekali lagi. Hei pak sedara aku, mu sebutlah la ilaha illallah. Aku akan berhujah dengan perkataan ni di hadapan Allah Ta'ala sikit lagi. Tapi tak ada arah. Abu Talib tak saya terima. Ini nak ayat katanya
Hidayah duduk di Allah Ta'ala, bukan duduk di manusia. Manusia hanya usaha, raya, sapa. Supaya dengan kita juga. Dengan anak kita, dengan anak murid kita, bining kita, tok laki kita, mak pak kita. Semua orang-orang yang dekat ataupun orang jauh. Inilah berhajat kepada pakat-pakat ngaji belakang. Nak-nak orang pakat ngaji. Jangan berhenti ngaji. Orang yang ada ilmu, ngajarlah sokmo-sokmo. Walaupun anak murid seorang. Nampak dia nak ngaji, hang ngajar. Walaupun tak ada upah, tak ada duit song. Duit hok boh le sapo. Ngajar lagi. Tak ada orang wi walaupun sekut habuk pun mengajar. Lepas tu ngajar pula, ngajarlah hok sahih, hok betul selalu. Jangan ngajar pasal benda duk wayak dah tahu ambil mano. Sahih ke tak sahih? Cerita kadang-kadang cerita dongeng-dongeng yang royak. Hatu kena duduk betul belakang hari sikit lagi. Oh, bayok. Ayuh. Royak hak betul selalu. Kalau boleh, royak daripada dalil, ambil daripada kitab mana, muka mana, juzuk mana. Tuk, kena. Kena tak kena, wallahualam. Royak dulu. Katanya benda ni ambil daripada kitab tu, duduk situ-situ. Mudah orang lagi cari, mudah orang lagi rojok semula. Lepas tu orang yang ngajar pula, kena ada hikmah. Kena ada witiak pandai. Cerdik bijak cara nak sapa ilmu. Kena royak kepada orang. Tengok kepada keadaan. Tengok kepada keadaan. Nampak tengkriat sangat. Kita jangan tengkriat. Nampak orang peher belakang. Lama dah duduk ngaji dengan kita. Royak. Benda tinggi pun. Dia peher, dia reti. Itulah Nabi besar kepada kita. Mengkeceklah dengan orang. Hasba'uqulihim. Hasba'uqulihim artinya we jadi pandai-pandai dengan akal fikiran dia. Orang tak faham Islam lagi, baru duduk toteh-toteh. Alif botol baca tak alif lagi. Jangan kita kecek tinggi sangat dengan dia. Nanti. Tapi orang hati dah, ilmu banyak dah. Pandai dah, bijak dah. Alhamdulillah kita boleh hurai tinggi cara untuk kita mengajar pokok-pokok dia. Supaya juga dengan bahasa. Bahasa, kalalah orang tak reti bahasa Melayu, kita kecek siye. Pekdah ke apa? Tak boleh. Ni kalau kita kira negeri kita lah ni. Orang yang tak reti bahasa Melayu, kita kecek apa ni? Orang tu nak kepada bahasa siye. Kalau lah kita kecek Melayu, dia duduk kelepon dengan, penama lah, dia duduk kata. Tak faham. Baik kita kecek, bahasa yang semua orang boleh faham belakang. Lebih berpaedah daripada kita kecek bahasa yang setengah orang faham, setengah orang tak faham. Tu cara. Sebab tu orang-orang termasuk di dalam apa ni? Sifat orang mukmin yang sempurna, iaitu dia pandai banyak bahasa. Boleh masuk dengan orang. Ini cara-cara belakang, cara berdakwah. Cara mengajar, cara sapa ilmu kepada orang. Cik witia kena tinggi benar orang-orang mengajar. Jangan gaduh. Jangan gaduh marah. Jangan topto. Kena sabar. Ada gapo-gapo, sabar. Khoi pen khoi pai. Ani. Saya tak ada terjemah lagi. Ayat 57 hok baca sat ni, tapi ambil cerita-cerita hok kemarin mai duk wayak kepada kita sebagai tumpuk tambah untuk jadikan sebagai pengajaran kepada kita. Sebab apa? Sebab dakwah di zaman Nabi dulu, kita tengok dia rubah pasal itu. Kita ambil contoh daripada hak Nabi, hak sahabat atau tabi'in, mari guna. Lepas tu mari apa, masuk dengan keadaan semasa. Sikit lagi boleh jadi 20 tahun, 30 tahun, rung anak cucu kita sikit lagi, boleh jadi ngajar ceramah. Backline pula. Cuba kita gambar, 50 tahun dulu ada orang yang ngajar melalui Facebook. Tak ada. Tapi lah ni alhamdulillah, ngajar sore apa boleh. Ngajar duduk sore dalam bilik, ambil kelong tak depan, bobel-bobel royak baca kitab gotu goni gotu. Sore tak ada kena ada anak murid duduk depan. Tapi kita yakin katanya hak kita sapa, kita royak, orang titam, orang tengok, orang yonlang ataupun orang chair masuk dalam klum tu, klum ni, alhamdulillah. Ha ni nak ayat katanya. Dakwah ataupun ngajar Islam ni
adalah luah cara dia. Walaupun kita wayak kepada orang sepatah seketuk sekalipun, tapi dia kita yakin katanya dengan ikhlas hati kita, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan usaha yang kita buat. Itulah. Banyak lagi nak wayak tapi masa habis dah. Hidayah adalah benda penting, dan marilah kita pakat terima dan pakat minta sama dengan Allah supaya Allah buka pintu hati kita dan jadikan kita orang soleh, salihah, orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.